ANTVLovers, kali ini Kangen Joget Antv lagi ada di Kabupaten Kediri loh. Kalian tahu gak sih, wilayah ini terkenal dengan tempat wisata yang indah. Kebanyakan dari tempat wisata tersebut adalah wisata alam yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Kalian bisa datang ke sana tanpa dipatok biaya tiket masuk alias gratis. Nah, berikut ini adalah tempat wisata gratis yang patut kalian kunjungi. Yang pertama, Waduk Siman. Waduk ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno. Di sini, kamu dapat melihat keindahan dari lereng Gunung Kelud. Tak perlu khawatir akan merogoh banyak uang. Untuk biaya masuk ke Waduk Siman gratis alias tidak dipungut biaya. Yang kedua, ekowisata Sumber Banteng. Sumber Banteng dahulunya adalah mata air yang dipakai untuk mencuci warga sekitar. Selain itu, tempat ini juga biasa dipakai untuk mandi binatang ternak dulunya. Namun kini Sumber Banteng dipakai jadi tempat wisata. Untuk biaya masuknya gratis. Kamu hanya perlu membayar parkir untuk kendaraan. Yang ketiga, Sumber Jiput. Sumber Jiput dulunya merupakan mata air yang disakralkan oleh warga sekitar. Namun kini beralih fungsi jadi tempat wisata. Lokasinya sendiri berada di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Pesantren. Untuk masuk ke sini, kamu tidak akan dikenakan biaya apapun. Yang keempat, Sumber Kembangan. Sumber mata air alami yang sejuk bisa kamu nikmati secara gratis di tempat ini. Alamat lengkapnya ada di Jalan Kembangan, Desa Paron II, Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Yang kelima, Taman Ngerongo. Untuk kamu yang ingin healing melihat pemandangan hijau, mungkin Taman Ngerongo bisa menjadi pilihan kamu. Ada fasilitas bermain untuk anak-anak, sehingga taman ini bisa jadi destinasi kamu bersama keluarga. Selain itu, ada banyak tanaman hias dan pepohonan yang menambah keasrian. Untuk masuk ke taman ini, kamu tidak akan dikenakan biaya. Gimana nih ANTVLovers? Menarik kan wisata gratis yang ada di Kediri? Jangan lupa ya untuk terus saksikan tayangan Kangen Joget di ANTV. Disiarkan langsung dari Kabupaten Kediri.